Rans Entertainment adalah kanal YouTube dan rumah produksi yang dibentuk oleh pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada tanggal 27 Desember 2015. Beredar pertanyaan berapa jumlah gaji karyawan Rans Entertainment, sebuah video merekam pengakuan mengejutkan karyawan Rans Entertainment. Di video yang diunggah oleh akun TikTok @tjuiceapple6 tersebut, karyawan Rans Entertainment mengaku kerap ditanya soal gajinya per bulan. Karyawan Rans Entertainment yang mengenakan kerudung berwarna hitam itu mengaku gajinya per bulan cukup untuk membeli bando Nagita Slavina. Lantas, sebenarnya berapa sih harga bando Nagita Slavina? Penelusuran tribunjakarta.com beberapa waktu yang lalu, bando Nagita Slavina sempat membuat heboh. Pasalnya, bando dari rumah model Chanel tersebut dihargai $775 atau sekitar 11 jutaan rupiah. Nagita Slavina menggunakan bando hitam itu saat mengecek rumahnya yang sedang dibangun. Tampak bergaya casual dengan sweater dan celana legging, netizen pun ramai berkomentar dengan bando Nagita Slavina yang harganya selangit. Mulai dari komentar takjub sampai kocak karena hanya sekedar bando tapi seharga motor. Tak lama setelah itu, karyawan Rans membocorkan kabar bahagia untuk penggemar Rans Entertainment, yaitu soal lowongan kerja bareng Nagita Slavina dan Raffi Ahmad di Rans Entertainment. Sontak, postingan karyawan Rans Entertainment ini langsung menarik minat netizen. Banyak yang bertanya soal detail lowongan kerja di Rans Entertainment bareng Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.